warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa mudakarata wa tadkir wa ifadata wa istifadah wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila duda wa tilala ala al-khair ibtiga'a wa jilahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh barokah ini kembali kesempatan menambah kebaikan ketaatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kita harapkan mudah-mudahan pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita di malam yang penuh barokah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebabnya kita meraih rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki satu di antara 2 miliar yang pertama sukses dunia kacau atau hancur akhiratnya, atau sukses akhirat akan tetapi hancur, rusak, tidak teratur dunianya. Kalau kita memilih dunia, maka kehancuran di hari yang akan datang itu sangat jelas, lebih-lebih di akhirat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Mencintai dunia itu adalah sumber segala kesalahan. Entah itu kesalahan yang kecil sedikit ataupun kesalahan yang besar dan banyak. Dengan mencintai dunia, mau tidak mau dia akan terjerumus dan tenggelam dalam kemaksiatan serta kemungkaran, yang membuat ia semakin jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mereka selalu mengingatkan kita apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyampaikan
dengan bahasa mereka, baik itu dengan syairnya atau qasidahnya ataupun juga dengan yang lainnya. Dalam qasidah Bunda yang kita baca, Imam Busiri beliau mengatakan, waman yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul ghabru fi baitin wa fi salam. Kata Imam Busiri, siapa yang menjual akhiratnya demi mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dunia, pasti rugi. Bukan mungkin atau menyangka kerugian, tapi beliau mengatakan ya binal qabru, pasti rugi. Nah, kalau dalam perdagangan, kita kalau membuka usaha, yang mana usaha ini nggak mungkin untung, pasti ruginya. Tetap kita buka, berarti kan kita bodoh. Kenapa? Ini kerjaan pasti rugi. Nah mungkin untung, tetap kita jalankan, bodoh kita. Kalaupun dia membiarkan dan meneruskan, mau tidak mau akan habis. Mungkin ketika ia memiliki dana yang besar, itu semuanya akan terbang sia-sia. Yakin dong, pasti tanpa ada sedikit pun keraguan, orang yang menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia. Bahkan di dalam perkataan para ulama yang lainnya, dalam sebuah qasidah mereka mengatakan wa qabidun ya damima min kulli khairin hakima fiha albalaya muqima wa hasbuha afat wa syarr. Mencintai dunia itu adalah tercelah, sebuah keburukan. Karena ketika seseorang mencintai dunia, dia akan terhindar, terhalangi, terputus dari setiap kebaikan. Saya pernah menyampaikan, orang melakukan kemaksiatan yang besar itu gak langsung, tapi diawali dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil. Lah orang ketika meremehkan kemaksiatan yang kecil, membuat ia akhirnya melakukan yang besar. Coba perhatikan dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Allah tidak langsung melarang perbuatan zinanya, tapi mendekatinya dilarang sama Allah. Kenapa? Karena kalau sudah mendekati, itu pasti dilakukan, pasti dikerjakan. Makanya dilarang mendekatinya. Kenapa? Rawan. Makanya jangan bermain di seberang jurang, apa di pinggir jurang. Pasti banyak jatuhnya. Main di pinggir jurang, jatuh. Seperti anak kecil misalnya main di atas dipan atau ranjang dan lain sebagainya, jatuh. Sama dengan kemaksiatan, dekat dengan kemaksiatan, akhirnya terjerumus. Makanya Allah larang dari yang kecilnya dulu. Karena kalau yang kecil ini dilakukan, mau tidak mau yang besar yaitu zinanya dilakukan. Nah, enggak wajar kan? Kalau ada
anak mau menikah baru dilamar sama bapaknya dibebaskan. Itu lah dibandingno sedue untung, dua apa masih lebih mendingan daripada apa? Durung dilamar dijanjo metu ambil karet lanang. Mengatakan ini kan sudah bukan zaman dulu lagi, zaman modern ini, bukan zamannya Datuk Mahdi lagi. Ya. Dibiarkan anaknya keluar. Jadi orang tua yang tidak pintar, orang tua yang tidak cerdas. Orangnya jadi bahan cicipan. Untuk perdagangan ini, jadi yang pilihannya dicicipi meneng. Bahan cicipan. Lalu nunggu jauh rapi yang sing wong sugi. Wong sugi ini adalah mobil bekas. Mana ada orang kaya mau beli barang second? Kita kalau HP rusak, nggak nyuri duit gitu sih hanya dores sing second. Lah orang yang baik, orang yang soleh misalnya, apalagi kaya misalnya, plus ganteng misalnya, balik sing second, nyomong. Cicipi ono, cicipi ini, cicipi tidak teratus. Budaleng misalnya, nggak usah bilangin, isinya dari stok. Akhirnya penyakit sini. Kan gitu, makanya dilarang. Ini orang tua nggak sadar diri, membiarkan anaknya. Wah, apalagi kalau sudah lamaran, tambah bebas, luar biasa. Nah, aku bilang kan, daripada Allah sudah melarang. Oh, itu kan ta'aruf, bukan ta'aruf itu. Itu ta'aruf yang salah. Nggak ada istilah ta'aruf, mau nikah kemudian diperbolehkan sama syariat, jalan bareng, nggak ada. Ketemuan bareng, nggak ada. Janjian, nggak ada. Jalan bareng, nggak ada. Cari hukum dari Al-Quran, nggak ada seperti itu. Kalau dari Al-Quran nggak ada, dari hadis apalagi. Oh ada dari ulama. Ya ulamanya perlu diperiksakan untuk kebondi. Kalau dalam Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, dia bisa ada untuk kebondi itu. Dan ilmu sebenarnya mana? Al-Quran. Yang mengambilkan kita dari sumbernya apa? Siapa? Rasulullah. Pernah enggak dari zaman terdahulu yang seperti itu? Enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Justru yang pernah kita dengar ceritanya siapa? Orang yang mau dijodohkan dengan perempuan yang buta, yang tuli, yang bisu, enggak bisa jalan. Terpaksa dia mau menerimanya ini. Kenapa? Posisinya memakan buahnya tanpa izin karena sedang kelaparan. Kalau nggak salah itu bapak orang tuanya Imam Syafi'i kalau nggak salah. Jadi berada di pinggir sungai, buah apel mengalir, lapar, diambil, lupa. Kalau itu punyanya siapa lupa diambil dimakan. Setelah itu sadar ya Allah, ini buah bukan punyaku, aku pun nggak tahu orangnya. Ditelusuri dari mana buahnya, akhirnya menemukan kebun apel. Minta halalnya, telah memakan salah satu pokok buahnya yang jatuh. Maka tanya yang punya, enggak. Ini berarti yang punya ini orang pintar, orang yang cerdas, tidak mau menyia-nyiakan orang yang jujur dan baik seperti ini. Nah, ini kalau nyari mantu ini, para bapak, kalau nyari mantu ini boleh orang mantu seperti ini. Kocok boleh mantu sih. Begitakan untuk jalan. Jangan sampai nanti anak kita hanya sesaat lalu dibuang. Tapi kalau nyari mantu yang soleh, enak. Akhirnya anaknya menjadi solehah, memiliki cucu yang soleh atau soleh, kan enak. Wah,
Tidak mau disiasakan. Tidak, aku tidak akan halalkan apa yang kamu makan kecuali kamu menikahi putriku. Ini tidak pernah ditemukan orang sejujur ini. Satu buah minta halalnya. Ungkapkan maling sak gangsing dan lo halal lo. Ini sak buah tuh udah lo halal. Kalau syaratnya menikahi putriku. Tapi aku beritahu kamu bahwa putriku ini nggak bisa melihat alias buta, tuli, bisu, cacat. Ini ditolak, nggak dapat halalnya, diterima, masuk di ibu coba imunu. Tapi kenapa terus? Aku masak, esok masaknya. Besoknya aku jatuh. Dijak ngomong gak kerumu. Ya mikrofon aja. Kampung kerumu gak. Tapi dipikir-pikir. Saya gak dapat halalnya neraka. Murkanya Allah. Nah, murkanya Allah ini sangat berat. Sangat besar. Sudah apa-apa sudah. Saya terima. Dunia juga sebentar loh. Gak lama. Paling beberapa tahun lagi antara dia meninggal atau aku meninggal. Tapi aku aman dari keharaman yang dapat menyelamatkanku dari murkanya Allah dan adabnya Allah. Diterima isu kita apa? Sudah. Diantarkan. Sudah akan meninggal, diantarkan. Masuk kamar, ditunjukkan kamarnya. Masuk kelihatan perempuan yang gak buta hati keluar dia ini berkaman di dalamnya ada perempuan hati bisa berbicara dan bisa melihat dan sebagainya ya, katanya mertua di situ anakku yang aku nikahkan dengan kamu loh tadi katanya buta katanya tuli katanya bisu dan yang lain sebagainya. Iya. Aku menyampaikan sifat-sifat itu semuanya karena anakku ini tidak pernah mendengarkan yang haram. Jadi tuli dari yang haram. Lisannya aku katakan bisu karena tidak pernah berkata dusta, tidak pernah menggunjing ngerasani orang atau yang lain sebagainya. Buta juga dari kemaksiatan, dari pandangan yang haram. Rezeki bani wahyu. Jadi itu sifat hanya dari sifat keburukan. Dari sifat keburukan. Lah dunia ini kalau kita jual dengan harga yang murah, dunia ini murah. Kalau kita jual dengan akhirat ini rugi. Barang bekas semestinya harganya 100 ribu kita jual dengan 1 juta rugi kita mau buat apa tuh harga segitu buang duit segitu hanya untuk barang yang rusak rugi barang-barang yang mahal itu tadinya kalau sudah menjadi rosokan jadi murah kalau ada orang membelinya dengan harga mahal itu nah, dunia ini dikatakan tercela dapat menghalangi dari setiap kebaikan ketaatan. Lah sudah menghalangi kita dari kebaikan ketaatan, isinya hanya cobaan, hanya cobaan, hanya musibah, hanya bala dan yang lain sebagainya. Dan itu tidak berhenti terus menerus. Bayangkan di negeri kita aja juga. Habis keributan ini ganti keributan itu. Keributan itu selesai ganti keributan yang lain. Enggak berhenti-berhenti. Nah, sekarang tambah lagi. Kedatangan tamu baru. Wah terus. Musibah gak berhenti. Itu dunia.
Isinya seperti itu. Makanya orang yang beruntung adalah orang yang menghindarkan dirinya dari dunia, mengutamakan akhirat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang itu, kita ini mau mensukseskan akhirat kita itu tidak mudah, karena banyak rintangan, banyak yang menghalangi. Dan penghalangan ini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hampir ada di dalam 4 hal. Hampir ada di dalam 4 hal ini yang dapat menghalangi seseorang dari kebaikan, atau yang mengganggu seseorang mensukseskan atau memperindah akhiratnya. Yang pertama adalah al-jahlu, bodoh. Kebodohan ini sumber dari segala keburukan sebagaimana dunia. Dan orang yang bodoh itu masuk dalam yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adunya al-una, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allim." Kata Rasulullah, dunia semuanya yang ada di dalamnya, dunianya dan semua yang ada di dalam dunia ini dilaknat. Tanya Pak, semuanya itu jauh dari rahmatnya Allah. Dunia jauh dari rahmatnya Allah, yang ada di dunia juga jauh dari rahmatnya Allah. Lain tidak jauh dari rahmatnya Allah, hanya 3. Yang pertama adalah zikrullah, segala sesuatu perbuatan yang mengingatkan kita kepada Allah, baik itu perbuatan ataupun ucapan ataupun pikiran. Ya, apapun yang mengingatkan kita kepada Allah, berarti itu dekat dengan rahmatnya Allah. Dan itu atas dunia yang terbebas dari mal'un atau dilaknat. Yang kedua alim, orang yang alim, orang yang mengerti. Yang ketiga muta'allim, orang yang belajar, orang yang ingin mengerti, orang yang ingin paham. Nah, bodoh itu adalah masuk di dalam yang ada di dunia, yang termasuk dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harus kita ketahui, bodoh itu adalah makhluk Allah yang paling benci dan tidak diberikan oleh Allah sifat bodoh ini kecuali kepada orang yang dibenci oleh Allah. Dikatakan dalam hadis Qudsi, "Inna Allah lama khalaqal jahla gala lahu adbir fa'adbara, fagala lahu adbir fa'adbara, fakala lahu wa'izzati wa'jalal wa'izzati ma khalaqtu khalqan abghada ilayya minka wala aj'alannaka fi shirari khalqi." Allah ketika menciptakan kebodohan, sama Allah disuruh maju, mundur. Disuruh mundur, maju. Minta sopir bawa mobil sama tukang parkir, mundur, mundur, maju. Abra, maju, maju, mundur, abra. Jadi tukang parkir di sini repot. Sampai ini ngomong maju, aku maju, aku maju. Loh bro, gak ngerti, gak sanggup oleh antara tukang parkir sama yang nyopir. Lah tukang parkirnya ngomong maju, dia mundur. Jadi bahasanya orang bodoh itu mundur itu adalah maju. Berarti yang pintar apa tukang parkirnya? Sing nyopir, sing. Nah itu bodoh, bodoh itu ketika
ketika disuruh maju dia mundur, disuruh mundur malah maju. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fawaizati, demi kemuliaanku, ma khalaqtu khalqan abghadu ilayya minka. Katanya Allah, tidak aku ciptakan makhluk yang paling aku benci kecuali kamu. Itu kemuliaan. Jadi kemuliaan ini paling dibenci oleh Allah. Lah karena paling dibenci, katanya Allah, la aj'alannaka fi syirari khalqi, akan aku taruh kamu di makhluk yang paling jelek, yang paling buruk. Kalau kita mau bodoh, ya berarti kita termasuk yang paling buruk tadi, paling jelek. Nah, untuk bilangin, lah, bukan berarti bodoh di sini seperti yang kita pahami, banyak tiap apa, ya. Bodoh itu banyak orang yang mengerti, tapi dalam beramal tidak sesuai dengan yang dia ketahui, itu namanya bodoh. Bukan berarti dia kosong dari pengetahuan. Dia memiliki pengetahuan, akan tetapi pengamalannya tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui, itu bodoh. Sudah tahu api itu panas, diletakkan tangannya di atas api, bodoh apa enggak? Bodoh. Kenapa dia tahu bahwa api panas, tapi dia meletakkan tangannya di atas api? Bodoh berarti. Cuma dia tahu, bukan nggak tahu, dia tahu. Itu juga dinamakan bodoh. Atau orang yang benar-benar memang nggak mengetahui, nggak tahu sama sekali. Kalau api panas, letakkan. Jadi itu bodoh juga. Tapi yang lebih bodoh mana? Yang lebih bodoh itu yang mengetahui bahwa api panas, tapi diletakkan di atas. Tangan diletakkan di atasnya, anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Kita katakan dia apa? Belum ngerti. Nah, kasarannya apa bahasanya? Halus, itu halusnya. Kasarannya apa? Bodoh. Karena belum belajar, belum memahami. Kotoran dimakan, dipikir senang. Kan gitu. Mainnya di tanah, ada teletong misalnya, dipikir jenang. Kalau kita mau minjek aja mau, apalagi megangnya tangan. Tapi kalau kecil kita katakan bodoh, enggak, bahasa halus, turun ngerti. Kasarannya belum ngerti loh, ya bodoh. Gua kan belum belajar. Orang diciptakan oleh Allah, Pak, la ta'lamu la syai'an. Enggak mengerti apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Enggak mengerti dan tidak memahami apapun. Karena dia enggak mengerti dulu, tapi masih mending, masih lutung. Kenapa? Belum belajar. Tapi kalau kita misalnya tahu itu teletong, dijegit. Nah, ini berarti bodohnya lebih parah dari anak kecil yang belum mengerti. Jadi bodoh itu jangan pernah kita salah artikan. Bodoh berarti orang yang gak ngerti apapun. Enggak, kadang ngerti tapi melakukan berlawanan dengan apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui, itu namanya bodoh. Dan itu kebodohan yang parah ya. Kebodohan yang parah. Nah, supaya kita tidak menjadi orang bodoh, maka harus belajar. Harus belajar. Karena kebodohan itu gak mungkin bisa hilang kecuali dengan belajar. Karena itu dikatakan apa? La yakunu al-mar'u 'aliman illa bita'allum. Seseorang itu gak mungkin menjadi orang alim kecuali dengan belajar. Kita gak bisa mengetahui kecuali dengan belajar. Sampai kapanpun gak mengetahui kalau gak belajar. Dengan belajar baru mengetahui. Nambung listrik. Kalau nggak belajar, nggak tahu, selamanya nggak akan tahu. Walaupun dia tahu, oh ada yang apa positif, ada yang negatif.
Dia tahu, tapi karena dia nggak pernah belajar, sehingga kita nggak tahu yang mana semestinya yang disambung satu dengan yang lainnya, kedua-duanya atau terpisah sendiri, nggak akan mungkin tahu selamanya. Tapi kalau dia belajar, dia tahu. Oh, ini disambung dengan ini disambung dengan yang ini. Kalau digabungkan nanti akan konslet, akan terbakar dan tahu. Kenapa? Belajar. Dia nggak belajar, nggak mungkin tahu. Karena itu di dalam sebuah syair disebutkan al-jahlu narun lidinil mati yuhrikuhu wal ilmu ma'un litilkan narun yudfiyah. Kebodohan itu digambarkan seperti api yang dapat membakar seseorang, yang dapat membunuhnya, yang dapat mencelakainya. Sedangkan ilmu itu digambarkan seperti air yang dapat menyelamatkan dia dari panasnya api atau menghindarkan dia dari terbakar. Nah, kalau kita meninggalkan majelis ilmu, berarti kita membiarkan kita tidak mengerti. Sama dengan kita terus menghidupkan api, menghidupkan api, dan kita menjauhkan diri kita dari air terus terbakar dengan kemaksiatan terus terbakar, dengan kemungkaran terus terbakar, dengan keburukan yang lain sebagainya. Karena itu mau tidak mau untuk menyelamatkan diri kita adalah dengan belajar. Lah belajar itu hukumnya apa? Mempelajari ilmu untuk menghilangkan kebodohan kita itu hukumnya apa? Apakah wajib atau sunnah? Tergantung yang kita cari. Kalau yang kita cari itu adalah yang wajib untuk kita ketahui, maka hukum mencarinya wajib. Kalau yang kita cari itu adalah sunnah untuk kita ketahui, maka hukum mencarinya sunnah. Jadi tergantung yang dicari. Nah sekarang pertanyaannya dalam diri kita masing-masing, selama ini kita wudu, apakah sudah benar-benar mengetahui ilmunya wudu? Apa cuma bayangan aja? Bayangan seperti mengerti, tapi sebenarnya belum mengerti. Kita sholat memakai pakaian. Lah dalam sholat syaratnya pakaian yang dipakai itu harus suci daripada najis. Lah apakah kita sudah mengerti najis itu terbagi berapa? Kemudian bagaimana cara mensucikan dari setiap najisnya? Oh saya tahu najis terbagi ini, cara mensucikan bisa enggak? Ngerti atau tidak? Sesuai atau tidak? Loh, begitu juga sholat dan yang lain sebagainya. Dan kalau masih bayangan kita enggak mau mencari, berarti kita membiarkan api itu terus menyala. Nah, coba bayangkan kalau rumah aja sudah, rumah kita kebakaran, jangan wis, kok jadi bingung nyeluk pemadaman atau wong-wong guyon banyu. Dalam untuk air. Jadi rumah kita terbakar dalam untuk. Gak usah bingung nyari air, dalam untuk terus. Entah ya, semuanya akan habis hancur. Sama dengan kita. Kalau kita biarkan kebodohan itu ada dalam diri kita dan kita tidak mengobatinya dengan mencari ilmu, dengan belajar, maka mau gak mau akan hancur diri kita dalam kemaksiatan, dalam kebodohan dan lain-lain sebagainya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kebodohan dari diri kita, dari keluarga kita, teman kita, tetangga kita dan umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma amin. Ini masih pertama. Nanti ada lagi sebab yang kedua dan ketiga dan keempat. Yang jelas yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala sesuatu yang dapat menghalangi kita mensukseskan akhirat
kita atau membahagiakan diri kita di akhirat, menghindarkan diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menghindarinya, dan mudah-mudahan Allah memberikan lawannya untuk kita. Amin Allahumma. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.